Majlis mengalukan kedatangan Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Semalaysia PAS, ke acara penutup wacana isu antarabangsa Iran, lawan ataupun kawan. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi, Presiden PAS, untuk memberikan ucapan dengan segala hormatnya, dipersilakan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Firman Allah yang bermaksud, dan berpeganglah kamu dengan tali agama Allah, yakni Islam. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah, bercerai di antara satu sama lain. Perbincangan yang dilakukan atau wacana bertajuk Iran, kawan atau lawan. Terlebih dulu kita perlu memahami latar belakang melalui sejarah Iran itu sendiri. Iran adalah sebahagian kerajaan Babylon ataupun Babylon, tempat lahirnya Nabi Ibrahim AS, Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang berhijrah kerana dipaksa ke Palestin dan melahirkan zuriat, melahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berlaku pertukaran agama dari segi perkembangan sejarah dan masyarakat selepas Babylon, jadilah kerajaan Majusi menyembah api, berakhir dengan berubah menjadi kerajaan Islam. Bermula dengan kemunculan Salmanul Farisi radhiyallahu an, yang berasal dari Iran, yang berhijrah sehingga sampai ke Madinah Munawwarah dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak hadis-hadis yang menyebut tentang Parsi. Tak perlu dipanjangkan di sini, menunjukkan betapa peranan Parsi di zaman awal Islam. Akhirnya Islam berjaya menguasai Parsi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, menjadi salah satu dari pusat ekonomi yang menumbuhkan kemajuan dan tamadun Islam dalam segala aspek. Di Iran ramai lahirnya ulama-ulama terbilang daripada semua mazhab dan semua ilmu. Para ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqah dalam semua mazhab, bukan sahaja Syiah yang ditayuh pada hari ini, banyak lahir di Iran. Tirmizi di antaranya ialah
Imam Ghazali, di antara Abu Hanifah, Asy-Syirazi, pengarang kita Al-Muhazzab dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengarang syarahnya Majmu' adalah dari Iran. Al-Jarjani yang menghasilkan At-Ta'rifat daripada Iran, melahirkan ulama-ulama. Dan di sana ada hadis, walaupun kalangan ulama ada mengatakan da'if. Saya tidak tahu yang kata da'if ini kerana tak asuk kaum ataupun sebagainya. Kena cari dari sanad dia. Di antaranya bila turun firman Allah Ta'ala, illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qawman ghairakum. Jika sekiranya kamu, wahai orang Arab, berpaling daripada Islam, maka Allah akan menukar kaum yang lain. Dalam ayat yang lain, wa in tatawallaw yastabdil qawman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu paling daripada Islam, Tuhan tukar kaum lain yang tidak seperti kamu. Hadis ini mengatakan Nabi menepuk bahu Salman al-Farisi. Innahu min qawmi hadha. Law kana din bis-Suraya. Law kana din bis-Suraya lana lahu riyalun min al-Furs. Sesungguhnya mereka berkaum ini Salman al-Farisi. Kalau sekiranya agama dia terletak pada bintang Suraya, nasihat dicapai oleh beberapa orang tokoh daripada negeri Parsi. Ini hadis. Ulama-ulama tafsir banyak menulis hadis dalam kitab-kitab mereka. Namun ramai yang menafsirkan kelahiran ulama-ulama seperti yang saya sebut nama-nama mereka tadi, yang bukan daripada orang Arab, yang menghasilkan ilmu-ilmu Islam dalam segala bidangnya. Di zaman mutakhir, Iran menjadi pusat mazhab Syiah. Rengkas-rengkasnya masa tak mengizinkan munculnya mazhab Syiah yang bertarung dengan mazhab Sunni dan Khawarij. Kita perlu tahu mazhab Syiah ini bukan sahaja berasal daripada fiqahnya, mempengaruhi akidahnya. Asalnya mazhab politik, hasil daripada perselisihan politik di kalangan umat Islam. Itu asalnya. Selepas wafat Nabi SAW, oleh kerana tidak ada nas-nas yang sahih mengikut kebanyakan mereka yang menentukan siapa penggantinya, serah pada syura bermesyuarat. Maka di sana ada tiga calon yang dikemukakan di Saqifah Bani Sa'idah, tempat cetak Quran sekarang. Yang pertama, calon kalangan Ansar, kalangan orang Madinah, yang menganggap mereka lah yang layak jadi khalifah. Mereka mencalonkan pemimpin Ansar Sa'ad bin Ubadah. Kemudian kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi, dipelopori oleh Abbas, disokong oleh Zubair dan Talha, bukan calang-calang. Mencalonkan Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada keluarga Nabi. Berlaku perdebatan, keluarga Nabi tidak hadir dalam perdebatan ini. Di Saqibah Bani Sa'idah banyak melibatkan kalangan Muhajirin dan Ansar, sehingga ramai pemimpin-pemimpin mereka meninggalkan di tempat upacara mengebumikan jenazah Nabi SAW. Kerana bermusyarat di Saqibah Bani Sa'idah, ada ulama menegaskan, menunjukkan betapa para sahabat yang ulung yang mempertahankan Islam ini menganggap masalah politik negara, siapa memimpin, lebih penting daripada mengemumikan jenazah Nabi SAW. Setelah mereka sembahyang, oleh kerana berlaku keadaan yang kacau, siapa jadi ketua, kabilah-kabilah Arab pula murtad. Yang murtad dia sokong oleh Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia. Keadaan yang sangat mencabar. Dalam mesyuarat ini, masing-masing dengan hujah masing-masing. Ansar ada kelebihan,
menyebutkan kelebihan mereka. Muhajirin menyebutkan kelebihan mereka. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan ucapan. Sebagaimana ketika kejutan kewafatan Nabi yang salam, Abu Bakar juga menyampaikan ucapan, menenangkan keadaan. Dalam hal ini Abu Bakar juga menyampaikan ucapan, mengemukakan hadis al-a'immatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Dia baca hadis ini. Nabi pun dah bersabda, mesti daripada Quraisy. Lalu Abu Bakar mencadangkan dua orang, Umar dan Abu Ubaidah. Tiba-tiba Umar dan Abu Ubaidah bangun mencadangkan Abu Bakar, awak yang jadi khalifah. Ibn Khaldun mengulas dia dalam Muqaddimah. Muqaddimah Khaldun banyak terjemahan dia. Menghuraikan makna Quraisy ini ialah kabilah yang dominan, yang majoriti. Rengkahnya pahaman ini, ijtihad ini mempengaruhi demokrasi Barat yang ada pada hari ini. Barat tidak mahu, tidak tahu mengislahkan ataupun mereformasikan demokrasi purba kepada demokrasi moden. Mereka telah mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam aspek ini. Seluruh mereka Ahlul Bait, Muhajirin dan Ansar, mendukung para sahabat yang menjadi khalifah pada akhirnya. Bukan sahaja berjaya mempertahankan Islam, mengalahkan Ridah, menjatuhkan kuasa besar dunia, menunjukkan krisis kepahaman dalam masalah siapa jadi ketua negara tak jadi masalah. Mereka mendukung semua khalifah Rashidin yang dilantik, sehinggalah berlaku fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menimbulkan peperangan di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Sayyidina Ali yang betul dalam krisis ini, Muawiyah yang salah. Jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan begitu. Oleh kerana itulah dalam kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah menegaskan Ali khulafa'ur Rashidin yang keempat, tak ada khilaf kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini tak ada khilaf dalam masalah ini, menerima Ali sebagai khalifah. Selepas Ali syahid, dibunuh oleh kalangan Khawarij ke Kharawik, setelah timbulnya krisis Ali dengan Muawiyah, ada kalangan yang tidak memahami politik, kalangan orang Islam, memunculkan mazhab Khawarij. Semua sahabat-sahabat yang krisis ini tak betul buat mazhab sendiri. Maka lahir mazhab Khawarij yang mengambil alasan pandangan Ansar tadi, siapa boleh jadi ketua negara, bukan mesti Quraisy. Siapa boleh jadi ketua negara, mengambil pandangan Ansar. Lahir mazhab Khawarij. Kemudian kalangan yang satu lagi ialah yang mendukung Sayyidina Ali, yang menentang Muawiyah habis-habisan, lahir daripadanya yang kalangan yang mengatakan keluarga Ali sahaja yang layak menjadi khalifah, menghidupkan pandangan mazhab Syiah. Yang satu lagi kalangan ulama yang teguh berpegang pada syura, ulama sahabat dan tabi'in pegang pada syura. Dalam masa yang sama mereka tidak menerima Yazid bin Muawiyah yang Muawiyah lantik jadi khalifah selepas dia sebagai putera mahkota, di mana apabila Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma meletakkan jawatan nak menjaga darah orang Islam, meninggalkan khalifah kepada Muawiyah, namun Muawiyah melantik anak dia Yazid, dianggap tidak layak, maka menghangatkan lagi keadaan, melahirkan mazhab Syiah yang mempertahankan keluarga Nabi, yang menentang Amawiyah, yang mendukung Yazid bin Muawiyah. Penentangan ini bukan sahaja dari kalangan Ahlul Bait, termasuk kalangan keluarga Amawi sendiri. Di antaranya ialah Muawiyah bin Yazid. Selepas Yazid meninggal dunia, peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala radhiyallahu an menyayat hati orang Islam, Sunni, Syiah, sama. Bunuh cucu Nabi, cucu Nabi dibunuh, ini zalim.
Sehingga satu perkara yang menarik, yaitulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya masalah dalam masjid. Dia ni alim, sahabat di Masjid Mekah. Ada orang tanya apa hukum nyamuk pecah darah di baju, najis atau najis. Abdullah bin Umar tanya, awak dari mana? Kata orang haji tu, saya dari Iraq. Kamu tanya saya tentang darah nyamuk yang pecah di baju, mengapa tak tanya darah Saidina Husain yang dibunuh di Karbala? Menunjukkan tidak ada khilaf kalangan ulama-ulama, sama ada ahli bait atau lain-lain, mengutuk pembunuhan Saidina Husain radhiyallahu anhu, yang disebut sayyidu syababi ahli jannah, ketua pemuda ahli syurga. Semua tidak ada khilaf. Bahkan di sana ada ulama-ulama ahli sunnah yang dihukum bunuh. Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang terkenal, dipancu oleh Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi. Imam Syafi'i ditangkap dan dirantai kerana mengutuk peristiwa-peristiwa Amawiyah yang zalim. Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah masuk penjara. Bukan Sunni, bukan Syiah saja dalam mengutuk kezaliman, termasuk Sunni. Sepatutnya tak ada pertikaian bagaimana yang berlaku pada hari ini. Muawiyah bin Yazid yang dilantik menjadi khalifah selepas Yazid meninggal dunia, naik di atas mimbar menyampaikan khutbah, mengutuk ayahnya Yazid, mengutuk keluarganya yang menyeksa keluarga ahli bait, keluarga Nabi. Lalu dia menangis pulang ke rumah. Mengikut sejarahnya, hayat dia 20 hari, berapa hari lepas hari itu. Ada mengatakan dia dibunuh oleh keluarga dia, wallahu a'lam. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kedua, sebaik saja ulama-ulama menasihatkan supaya dilantik khalifah yang layak, bukan dilantik asal keluarga dan keluarga dan keturunan. Dengan senasihat ulama-ulama ini, maka Sulaiman bin Abdul Malik tidak melantik anaknya, melantik Umar bin Abdul Aziz yang masyhur dengan adil. Umar bin Aziz sebaik saja dilantik menjadi ketua negara, menyampaikan ucapan di masjid. Ini bukan hak keluarga saja, hak tuan-tuan yang hadir semua. Kalau tuan-tuan yang hadir setuju saya jadi ketua negara, boleh jadi ketua. Kalau tuan-tuan tak setuju, tak boleh jadi ketua negara. Orang ramai semua dah setuju dia jadi khalifah. Jadi khalifah selama 2 tahun saja. Zaman dia, di mana harta negara melimpah ruah, tak perlu cukai yang banyak, tak perlu GST. Sehingga harta negara lebihan, surplus berlebihan, melebihi keperluan negara dalam masa 2 tahun sahaja. Pemerintahan yang sangat adil. Seorang gubernur dia tulis surat, oleh kerana ramai orang masuk Islam menyebabkan cukai berkurangan. Lalu dia tulis surat jawab pada gubernur dia, innallaha ba'ata Muhammadan da'ian walam yab'athu jabiyah. Allah Ta'ala mengutuskan Muhammad menjadi pendakwah untuk mengajak orang Islam, bukan Muhammad sebagai pemungut cukai. Kamu mesti berlaku adil. Allah menambahkan hasil dan keberkatan ataupun kamu dipecat dia belum jadi gubernur. Ini Umar bin Abdul Aziz. Ini kita kena sedar, tak timbul masalah-masalah yang banyak. Namun di zaman yang lebih mutakhir, apabila perkembangan ilmu lebih berpusat di bandar-bandar yang ada para sahabat dan ulama-ulama yang tersuhu, Mekah, Madinah, Dimash, Basrah, Kufah, Mesir, Yaman, ini ialah tempat-tempat yang ulama-ulama tersuhu. Pengajian-pengajian ilmu berkembang dengan baik. Sama ada kalangan Sunni dan Syiah, tidak menjadi masalah. Sehingga ulama-ulama seperti Ja'far As-Sadi Al-Baqir, kalangan mazhab Imamiyah, belajar dengan ulama-ulama Sunni. Ulama-ulama Sunni belajar dengan Al-Baqir, dengan Ja'far As-Sadi. Walaupun mereka khilaf dalam beberapa perkara, tapi telah menjadi pertemuan yang sangat tajam antara satu sama lain.
menegakkan yang hak dan adil. Di sana ada kalangan-kalangan yang terpencil dengan sebab khalifah-khalifah yang zalim yang menekan kalangan ahli bait, termasuklah kalangan yang tak ahli bait pun, menyebabkan berada di tempat yang jauh. Ada yang duduk di Uman. Uman zaman dulu jauhlah, macam Kota Baru dan Gua Musang zaman dulu dia anggap macam Sabah Sarawak, payah nak pergi, bukan macam sekarang. Duduk di Iran, duduk di Asia Tengah, jauh. Maka berlakulah kelemahan-kelemahan di dalam kepahaman, ijtihad, ilmu, melahirkan kau-kau yang daif. Tidak dinafikan kau-kau yang daif ini ada yang sangat salah. Namun di zaman awal Islam tidak menjadi sebab terbantuknya dakwah, terbantuknya perkembangan Islam, sehingga Islam berkembang di Asia Tengah sampai ke Asia Tenggara, ke seluruh pelosok dunia. Bahkan dalam perkembangan di Asia Tenggara kita melihat bagaimana bukan sahaja mazhab Syafi'i, termasuk pengaruh-pengaruh Syiah wujud dalam masyarakat Asia Tenggara. Di antaranya Tongkat Ali, Kacik Fatimah. Mana ada Tongkat Ali di negara Arab? Mana ada Kacik Fatimah di negara Arab? Ini pengaruh-pengaruh memuja Ahlul Bait dalam kalangan masyarakat Melayu dan Indonesia. Kita kena sedar. Walaupun dia mazhab Syafi'i dan ada yang menganut mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah, iaitulah dua mazhab, Imamiyah dan Zaidiyah, merupakan tokoh-tokoh ulama yang banyak tinggal di Mekah dan Madinah. Oleh kerana itu, pandangan-pandangan Imamiyah dan Zaidiyah ini dianggap sebagai pandangan diiktiraf sebagai ahli Islam sehingga hari ini, sehingga sidang fiqh yang dianjurkan oleh OIC menganjurkan sidang fiqh dan menjadi resolusi sidang kemuncak negara Islam Makkatul Mukarramah, menerima 8 mazhab orang Islam adalah penganut Islam, 5 kalangan Sunni, 2 kalangan Syiah, 1 Khawarij, iaitulah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri daripada Sunni, Imamiyah dan Zaidiyah. Kemudian yang satu lagi ialah Ibadah, dianggap sebagai Ahlul Islam. Walaupun di sana ada pandangan-pandangan yang dianggap bercanggah dengan Ahli Sunnah, namun mengikut kaedah hukum tidak boleh dihukum keluar daripada Islam kerana adanya kaul-kaul di kalangan ulama tabi'in walaupun da'if. Kita kena sedar. Contohnya dalam masalah hukum nikah muta'ah. Nikah muta'ah ini ditolak oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi mazhab Imamiyah mengatakan dipakai. Boleh dipakai, tidak dinasahkan. Kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah menolak nikah muta'ah kerana berpendapat bahawa hukum nikah muta'ah dinasahkan oleh Nabi SAW ketika peristiwa Khaybar. Namun kalangan Imamiyah oleh kerana yang meriwayatkan hadis muta'ah ini Abu Hurairah yang dianggap atas pagar, tak menyokong Sayyidina Ali, maka ditolak hadis haramkan nikah muta'ah ini, maka dia pakai dalam mazhab Imamiyah. Namun ulama mengatakan tidak boleh kita anggap keluar daripada Islam dengan sebab adanya muta'ah. Kenapa? Kerana di sana ada kalangan-kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak ada pada masa dinasahkan ini mengikut riwayat. Di antara Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhuma yang tak ada pada masa itu di sana di Khaybar. Ibnu Abbas duduk di Taif, Jabir duduk tempat lain. Masa itu tak ada telefon, tak ada internet. Bila ada cerita nasah ni tak sampai, maka dia mengatakan bahawa muta'ah tidak dinasahkan, tidak dinasahkan. Oleh kerana ada kaul murid-murid Ibn Abbas dan Jabir yang tersebar di seluruh dunia, maka ulama-ulama Islam di kalangan Sunni berhati-hati dalam menghukumkan keluar daripada Islam kerana adanya kaul-kaul yang ta'if. Begitu juga dalam masalah jamak sembahyang di masa mukim, boleh jamak sembahyang. Imamiyah boleh menjamukkan semayang.
di sana Ibnu Sirin, kalangan ulama tabi'in disebut oleh Nawawi dalam Al-Muhadzab. Ibnu Sirin mengatakan jamak, Nabi pernah jamak sembahyang ketika mukim, tidak dengan sebab hujan, tidak dengan sebab musafir, walaupun pandangannya dhaif kerana ada sebab-sebab yang lain. Tetapi oleh kerana ada pandangannya seperti ini, kita tak boleh hukum pandangan ini keluar daripada orang Islam. Tidak boleh. Begitu juga mazhab Zaidiyah yang menganut akidahnya Mu'tazilah. Zaidiyah dia punya akidah Mu'tazilah, bukan Wahabi, bukan Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah. Pengikut dia ramai di Yaman. Ulama-ulama tidak menghukum Zaidiyah di luar daripada Islam kerana Mu'tazilah yang dianggap salah dalam masalah menafsirkan perkataan majaz, kalam Allah itu qadim ataupun hadis, bahu ataupun sifat yang kekal abadi, yang sedia kala ataupun tidak. Mengikut penafsiran mereka dari segi lafzinya, Quran yang ditulis dengan dakwat dan ada kertas, kalam lafzi bukan kalam maknawi. Kalam maknawi, kalam maknawi adalah qadim, kalam lafzi dianggap sebagai hadis. Oleh kerana boleh ditafsirkan, maka Zaidiyah yang menganut Mu'tazilah tak dianggap keluar daripada Islam. Ini kita kena faham benda-benda yang hadus. Oleh kerana itulah ulama-ulama yang di bawah persidangan OIC menerima keputusan ini. Panjang ceritanya. Namun kita kena faham juga berlakunya perkara mutakhir, kemalangan selepas penjajahan. Penjajah telah berjaya menggunakan perbezaan mazhab dan kaum untuk melagakan umat Islam. Di zaman awal, orang Islam menyelesaikan masalah mereka secara dalaman. Khilaf-khilaf mazhab ini dibahas secara ilmu, bukan sahaja di antara Sunni dan Syiah, bukan antara Sunni dan Sunni. Kalau Syiah ada nikah mut'ah, Sunni Syafi'i ada nikah Cina buta. Cina buta, nikah Cina buta yang cerai tiga boleh ambil upah, lepas tu cerai balik. Dalam mazhab Maliki ada nikah mesyar. Kau-kau ini kau-kau yang dianggap dipertikaikan oleh ulama-ulama dari segi hujah. Kalau kita timbulkan ia perbalahan, bukan saja Syiah dengan Sunni, Sunni no Sunni buat perbalah. Kena faham. Banyak ceritanya, kena faham hal-hal yang macam ini. Namun tidaklah nikah Cina buta ni tiap-tiap kampung orang galak Cina buta, ramai orang nikah Cina buta. Tidak. Yang mut'ah pun tidaklah menjadi perkara yang tersebar dalam masyarakat. Tidak. Menjadi perbahasan fiqh saja. Tapi jadi balah. Jadi balah. Orang Terengganu kata kerana jadi balah. Balah dan perkara yang tak jadi suatu amalan. Kadang-kadang perkara yang sudah larut. Balah siapa layak jadi khalifah? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Semua dah mati. Dah mati. Kalau dapat hujah orang je kuat, nak lantik semula, tak boleh dah, mati dah. Ini duduk bahas ni, pasal ni bawa rapi-rapi bahasnya. Ini masalah yang kita kena sedar. Kemudian zaman mutakhir, penjajah telah berjaya memecahkan orang Islam. Apabila Iran dikuasai oleh kerajaan Safawi yang menganut mazhab Syiah, Yaman menganut mazhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Kerajaan Osmaniyah menganut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Hanafi. Ini Hanafi pula mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di tengah-tengah semenanjung tanah Arab muncul kumpulan Wahabi yang menganut mazhab Salaf, yang menyanggah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di samping adanya Kurdis, adanya Turkuman di Iraq dan di sebahagian Syria. Mereka mengambil peluang daripada kelemahan kerajaan Osmaniyah di masa berlaku kezaliman, berlaku penyelewengan, berlaku kelemahan. Di masa ini penjajah telah berjaya merasuk orang Islam melalui mazhab. Digalakkan kerajaan Syiah di Iran menentang Osmaniyah, digalakkan kerajaan Zaidiyah di Yaman menentang Osmaniyah, digalakkan golongan Wahabi di setengah negeri Arab menentang Osmaniyah.
Maka berperanglah Utsmaniyah dengan orang Islam yang macam-macam mazhab di samping berbagai kaum, dalam masa yang sama menghadapi Rusia yang menyerang Turki, menghadapi Barat yang menyerang Turki. Dalam Perang Dunia yang pertama, rekah ceritanya, jatuh kerajaan Utsmaniyah. Kenapa? Kerana orang Arab yang Wahabi, yang nasionalisme Arab menentang Turki, orang Iran yang Imamiyah menentang Turki, kan Ahli Sunnah, orang Yaman yang Zaidiyah menentang Turki, jatuh Turki. Di mana semua kalangan dibantu oleh kuasa-kuasa Barat dan Timur, sama ada Rusia, British dan Perancis, semua tahu tentang Lawrence of Arabia, memainkan peranan menjadi ejen Barat yang masuk ke dalam saf umat Islam di masa itu. Dengan dibantu melalui perselisihan ini, jatuhnya Utsmaniyah, dan mereka menganjurkan, tak apa jatuh Utsmaniyah, kita lantik khalifah baru, biar orang Arab jadi khalifah. Maka orang Saudi syak dia boleh jadi khalifah, Syarif Hussein merasakan dia layak jadi khalifah, yang Raja Mesir layak jadi khalifah, akhirnya semua tak jadi khalifah. Akhirnya penjajah melaksanakan perjanjian Sykes-Picot. Sykes-Picot, perjanjian di antara Perancis dan British yang berpakat, setelah jatuh kerajaan Utsmaniyah, kita pecah-pecahkan negeri Arab ini. Maka dipecah-pecahlah negeri Arab mengikut raja-raja yang menyokong. Muncullah raja negeri-negeri yang diperintah oleh raja-raja dan ketua-ketua kabilah. Yang besar Saudi, Jordan. Jordan ni sebuah negeri baru yang ditubuh. Apabila Mekah Hijaz, Mekah Madinah jatuh kepada Saudi, maka untuk menjaga hati keluarga Syarif Hussein, dibuat negara Jordan. Negara Jordan, negara baru. Kemudian Syria, keluarga Hashimi juga, Iraq, keluarga Hashimi jadi raja, tak jadi masalah. Kemudian negeri-negeri yang kecil ini, Kuwait, Emirat, Qatar, yang kecil-kecil ini untuk JKK yang sokong dia. Jadi ketua-ketua negara yang sokong. Minta maaf saya kena sebut perkara ini, sebut. Dan saudara kena tengok internet, Hari Kebangsaan. Saya tulis dalam artikel dalam Harakat Daily. Hari Kebangsaan negeri-negeri ini semuanya lain dengan kita. Kita 13 Ogos, hari kita halau British, kita merdeka. Indonesia 17 Ogos 45, merdeka daripada Belanda. Negeri Arab merdeka daripada Turki. Daripada Turki. Tengoklah buku internet Hari Kebangsaan negeri-negeri ini. Tengok ini. Ini apa yang saya sebutnya sangat malang. Kerana kejayaan mereka memecahkan orang Islam. Selepas itu berlakulah hasil minyak yang banyak. Maka saya syarikat barat mengambil minyak, dan negeri Arab dapat duit banyak tanpa industri, tanpa kemajuan ilmu, tanpa melaksanakan Islam. Namun demikian, di sana ada gerakan Islam. Di Iran melalui Jamaluddin Al-Afghani, yang semua tahu dia. Di Mesir Muhammad Abduh. Punya Afghani dilahirkan di Afghanistan, pengaruhnya sampai ke Iran. Muhammad Abduh di Mesir. Bila pihak penjajah membuang Jamaluddin Afghani ke Mesir, bergabung dengan Muhammad Abduh untuk mengembalikan semula orang Islam kepada perpaduan mereka berdasarkan kepada Islam. Malangnya Jamaluddin Afghani ditamatkan, gerakan dia ditamatkan, kegiatan dia oleh penjajah. Muhammad Abduh juga dibuat negeri. Lepas itu lahir gerakan Islam moden, iaitulah Hasan Al-Banna di Mesir. Ikhwan Muslimin di Iran ditubuhkan Fidaian Islam, menunjukkan ada usaha ke arah nak menyatukan semula orang Islam ni. Di mana Fidaian Islam, tokoh dia Nawab Safawi dan Khomeini berjumpa dengan Hasan Al-Banna. Saya ceritanya bukan cerita kosong, rekod. Saya dapat menemui alhamdulillah lebih kurang 6 orang Mursyi'am Ikhwan Muslimin. Saya mengenali Umar Tarmasani, mengenali Hamid Abu Nasr, mengenali Mustafa Mashhur, Ma'mun Hudaybi,
Mahdi Akif dan yang terkini dalam penjara Ahmad Bani. Dan saya acak kali berjumpa dengan Dr. Syed Ramadan Al-Misri, Setiausaha Agung Ikhwan Muslimin yang hidup di Geneva dalam buangan dan mati di Geneva, menantu Hasan Al-Banna. Saya juga sempat menemui Yusuf Nada yang masih hidup lagi, Bendahari Agung Ikhwan. Mereka ini banyak kisah-kisah. Di samping saya baca dalam buku-buku penulisan yang ditulis orang nama, betapa gabungan di antara Sunni dan Syiah untuk mengembalikan semula umat kepada Islam yang asal pemerintahan. Kegiatan ini ada sehingga berlaku peristiwa perisytiharan negara Palestin tahun negara Israel tahun 48. Bagaimana kumpulan Islam terlibat di dalam menentang penubuhan negara Israel dengan sekeras-kerasnya. Negara-negara Arab yang ditubuh ini terpaksa kerana rakyat dia mendukung penentangan terhadap penubuhan Israel. Yang berakhir dengan tentera Arab kalah kerana senjata buruk, senjata second hand. Second hand ke third hand tak tahulah. Tengah-tengah apa-apa meletup pun ada senjata ni. Banyak kisahnya mati dalam buku-buku cerita lama. Senjata lama, tembak lama meletup, mati. Kumpulan mujahidin kalangan Islam berjaya mengalahkan tentera-tentera Israel. Namun kuasa-kuasa barat dan timur yang bertanggungjawab menubuhkan negara Israel melaksanakan penjajahan Sykes-Picot. Palestin tak diserah pada siapa, British pegang untuk bagi pada orang Yahudi untuk melangsungkan perjanjian Balfour. Barangkali dah disebut dalam wacana tadi. Balfour, tubuh negara Israel. Di mana kumpulan Islam yang menentang tak boleh dikalahkan oleh Israel. Namun malangnya, bangsa-bangsa bersatu membuat keputusan gencatan senjata. Maka negara-negara Arab semuanya di bawah bangsa-bangsa bersatu patuh pada Majlis Keselamatan mewajibkan gencatan senjata untuk beri peluang nafas panjang bagi orang Yahudi tak boleh dihapuskan oleh kumpulan yang berjihad ini, memaksakan kumpulan-kumpulan Islam menjadi mangsa di negeri masing-masing. Hasan Al-Banna ditembak di Mesir tahun 49. Nawab Safawi dijatuhkan hukuman bunuh di Iran. Kemudian Said Qutb dijatuhkan hukuman bunuh di Mesir, gerakan-gerakan dia. Dan banyak lagi tokoh-tokoh ni dijatuhkan hukuman mati. Dan mereka semua menganggap bahawa kembalinya orang Islam kepada Islam sangat bahaya. Mereka membuat ramalan Islam bangkit di Mesir, bangkit di Turki, bangkit di Pakistan, bangkit di Indonesia. Maka tekanan terlalu kuat di negeri-negeri ini. Iran, mereka tidak menduga berlakunya kebangkitan kerana mereka percaya pada Shahiran. Shahiran yang dianggap sebagai tokoh yang boleh mengawal kuasa-kuasa besar bagi menentang kebangkitan Islam ini. Dia tak duga. Satu lagi, mereka juga baca politik. Oleh kerana 90% orang Islam seluruh dunia adalah Sunni. 10% jadi Syiah seluruh dunia. Kalau bangkit dia Sunni, tak jadi dia Syiah, tak jadi kisah pada mereka. Yang mereka takut kalau kebangkitan itu dipimpin oleh kalau Syiah tak jadi kisah. Kalau Sunni menjadi satu kekuatannya besar, 90% orang Islam. Begitu juga Wahabi 5% je, tak kisah pada dia. Seluruh dunia Islam ni yang 95 lagi Asyairah Maturidiyah, tak ada masalah. Kalau dia tak ada masalah pada dia, sebab Al-Qaedah ke apa, itu asalnya begitu. Mereka tidak menduga kejayaan revolusi Islam di Iran. Bila berlaku revolusi Islam, saudara kena ingat tahun 79, lepas tu berlaku Rusia menyerang Afghanistan. 79 juga. 79. Rusia serang Afghanistan. Dan Saddam Hussein menyerang Iraq. Saddam Hussein ni ialah Arab Sekular Sosialis. Serang Iraq.
Bagaimana kuasa-kuasa barat beri senjata kepada Saddam Hussein untuk menyerang, bukan Iran, menyerang Iran. Menyerang Iran kerana dibimbangi revolusi Islam akan diekspor ke negeri lain. Ini semua adalah permainan politik yang menghalang kebangkitan orang Islam, tak kira Sunni ataupun Syiah. Kita kena sedar. Di masa itu PAH mengambil pendirian menyokong Iran, menentang Saddam Hussein menyerang dia. Menyokong Iran, menentang barat dan timur mengepung dia. Kita sokong Iran. Rakan-rakan Arab menuduh kita, menuduh kita di masa itu Syiah, PAH jadi Syiah. Tidak, kita Sunni, kita tetap Sunni, tapi kita faham politik. Kita baca politik, bukan masalah Sunni Syiah ini, masalah politik. Masalah politik dunia Islam. Ini dituduh kita PAH dipengaruhi oleh Syiah. PAH tetap ahli sunnah wal jamaah. Tanpa mengira Sunni dan Syiah, orang Islam mesti bersatu. Ini pendirian PAS. Tegas dan nyata. Tiba-tiba Saddam menyerang Kuwait. Bila Saddam serang Kuwait, seluruh negeri Arab bersatu dengan Saddam, menentang Saddam balik. Bila Saddam sedang Kuwait, kerana Saddam sudah berpaling tadah, mengancam kepentingan Amerika, berlakulah perang teluk yang kedua selepas perang Iran. Kita semua tahu dan berlaku kacau sehingga hari ini. Namun demikian, gerakan Islam tidak lupa untuk mengambil alih kuasa pemerintahan dunia Islam dan untuk membabahkan Palestin. Saya masih ingat Profesor Najibuddin Al-Bakan. Saya rapat dengan beliau, Al-Bakan ni, dan beliau anggap saya ni murid dia, anak angkat dia, Al-Bakan. Acak kali panggil telefon, pukul 3 pagi telefon. 3 pagi dia Malaysia, baru pukul 8 di Turki. Itu yang susah saya ya. Ini Al-Bakan datang, saya pergi. Saya dedahkan di sini. Pernah Al-Bakan masih jadi Perdana Menteri, dia panggil saya ke Turki, saya pergi satu seminar, dia buat perjumpaan khusus. Dia panggil Dr. Ardagani, Menteri Petroleum Iran dan pernah jadi Menteri Industri Iran. Dinasihatkan Ardagani supaya memajukan teknologi Iran, teknologi memintas teknologi barat. Kalau perang dengan barat, nak kejar dia punya kemajuan, kamu tak sempat, kamu pintas dia. Ardagani kata, kamu cipta alat-alat remote control yang boleh kontrol roket dia, kontrol drone dia, kapal tanpa pemandu dia. Ini kamu cipta. Cipta radar yang boleh pintas. Al-Bakan nasihatkan Iran. Kemudian dalam masa yang sama, kalau kamu nak lawan Amerika dengan Israel, kena cari lawan dia. Baik dengan lawan dia. Lawan dia Rusia. Baik dengan Rusia. Baik dengan China. Baik dengan Venezuela. Selepas itu saya melihat Iran sungguh-sungguh. Baik dengan China, baik dengan Rusia, baik dengan Venezuela, baik negara ini. Dan Iran menjemput saintis-saintis dia yang duduk di luar negara, di Amerika ada, di Eropah ada, rata-rata ada saintis-saintis ni. Dipanggil balik di Iran, dia beri semangat Islam. Adapun negeri-negeri kita ni, Sunni ni, orang bijak tak boleh balik. Kalau balik jadi orang besar, susah kita. Dia pandai pada kita. Ini penyakit. Arab baik, Melayu baik, sama je. Ini tak boleh. Orang biar, terpaksalah saintis-saintis bekerja di Amerika, bekerja di Eropah. Balik kalau dia pandai pada kita, adalah dia ini kena berebut kedudukannya. Di universiti baik, di mana baik, inilah perangannya. Tak mahu orang bijak, orang pandai. Iran panggil saintis je. Maka berlakulah satu kejutan. Barangkali sudah masih ingat bagaimana Iran telah melawan kapal terbang tanpa pemandu Amerika yang operasi di angkasa Afghanistan. BBC dengan CNN melaporkan Iran tembok jatuh. Lepas 2-3-4 hari dia jemput wartawan datang melawat, melihat kapal terbang itu melek-melek. Rupanya dia tawan dengan remote control dia. Dan selepas itu
Dunia menyaksikan bagaimana Israel gagal di Gaza. Israel gagal di selatan Lebanon menentang Hezbollah. Di Gaza gagal menentang Hamas dengan Tanzim Jihad. Kemudian di Lebanon gagal menentang Hezbollah. Kerana senjata-senjata yang diberi oleh Amerika kepada Israel gagal menentang senjata yang ada pada Hezbollah dan ada pada Hamas dan Tanzim Jihad. Ini semua dunia baca berita ni. Berita ni. Maka berlakulah selepas itu pembunuhan saintis-saintis Iran. Saya tak lupa, saya ini bukan Melayu mudah lupa. Saya tak lupa. Saya tak lupa. Ha, kemudian ramai saintis Iran dibunuh. Termasuk yang pergi haji di Mekah. Saya ni kalau nak Wahabi, saya kuat pada Wahabi pada orang lain. Kerana saya belajar di Madinah dengan biasiswa Wahabi. Mengaji Universiti Wahabi. Mesti Wahabi. Tapi kita ada sikap kita sendiri. Yang kena faham secara adil, secara istiqamah. Jangan kita main-main dalam masalah kepentingan umat Islam ini. Berlaku jemaah saintis Iran yang pergi haji hilang. Hilang di Mekah. Iran tanya, mana saintis yang pergi Mekah? Saudi kata tak tahu. Lepas 2-3 tahun muncul di kedutaan Pakistan di Amerika. Saya baca berita. Saya bodoh-bodoh pakai kelempak kelekat pun saya baca internet. Saya baca internet. Ha? Ditawan dan dia berjaya melepaskan diri. Pergi kedutaan Pakistan di Amerika, mendedahkan terlibat negara Arab dalam mengekang kebangkitan menentang Israel. Ini berlaku. Al-Jazirah mendedahkan. Saya baca Al-Jazirah. Artikel-artikel dia. Mendedahkan bagaimana kalangan intelijen Arab terlibat dalam menghantar Al-Qaeda di Syria. Menghantar Al-Qaeda di Syria. Dengan tujuan untuk menimbulkan kekacauan. Kerana Syria dianggap sebagai pengkalan untuk menghantar bantuan kepada Hezbollah di Lebanon. Dan mengacau Yaman. Yaman dianggap pengkalan untuk menghantar bantuan kepada Gaza. Sudan dikacau juga. Semua tahu bagaimana Taiwan Israel mengebung Port Sudan. Ha? Ada berita. Saya baca berita ni. Berita ni. Ini. Didedahkan oleh sahabat Barat dan Timur. Ini ceritanya. Ini berlaku. Kita tak nafi kerajaan Yaman ada kekurangan. Kita tak nafi Bashar Assad zalim. Saya sebut zalim lah. Hafiz Assad pun zalim. Zalim. Dia gunakan zalim ini untuk lawan zalim, kata dia. Betul, lawan zalim. Tapi mana lebih utama menentang Israel dengan menentang pemerintah kita yang zalim? Ini kena faham. Ini pekak aulawiyat. Pekak aulawiyat ini dia. Aulawiyat mana lebih aula? Kita menentang Israel ke menentang pemerintah kita yang zalim? Saya marah ke UMNO ni. Marah ke UMNO. Tapi saya tak jemput Amerika suruh mari serang Malaysia. Saya tak jemput Amerika serang Malaysia. Saya beri jaminan kalau Amerika mari serang Malaysia, kita bersatu dengan UMNO lawan Amerika. Ini sikap kita. Kita berbalah. Sebab tu saya kata, saya tak setuju dengan UMNO tapi tak berbalah dengan orang UMNO. Ini dia. Kena faham ini. Ini politik. Kena faham. Jadi berlaku kacau. Semata-mata kerana mencetuskan kekacauan untuk menyelamatkan Israel. Apa yang menarik? Negara Arab di atas nama Pakatan menyerang Yaman. Selepas Ali Abdullah Saleh tak mampu mengawal Yaman. Lantik presiden baru tak mampu mengawal Yaman. Dibimangi kumpulan Islam menguasai Yaman. Makin dilagakan kumpulan Islam ini. Kumpulan Islam ini ada yang nak menang cepat. Ada yang akan selamat menang. Lambat orang nak beri bantuan, terima bantuan. Ini ada kumpulan Islam. Yaman pun ada, Mesir pun ada. Ini Malaysia pun ada juga. Nak menang cepat. Nak menang cepat, buat apa saja. Maka berlawan sama sendiri. Berlawan sama sendiri
muncul kumpulan Husi. Kebetulan ketika berlaku krisis awal di Yaman, saya diminta oleh rakan Saudi, diminta oleh rakan Palestin, diminta oleh Syekh Khardawi supaya saya pergi ke Yaman menjadi orang tengah. Saya kata saya bukan negara, bukan pemimpin negara, saya tak ada kemampuan, tak ada kuasa. Lalu beliau mengatakan tak apa, pergi. Pergi di atas nama Persatuan Ulama Sedunia. Kemudian saya minta kerajaan Malaysia memberi hak diplomatik untuk saya campur tangan pergi di Yaman. Saya pergi di Yaman. Kedutaan Malaysia pun terkejut. Bagaimana parti pembangkang boleh dapat perlindungan diplomatik daripada kementerian luar? Bagaimana? Saya jumpa dengan pemimpin ulama di Yaman, pemimpin parti-parti politik di Yaman, pemimpin kabilah Yaman, termasuk presiden Yaman yang ada ini saya jumpa, di menteri luar dia. Pemimpin kabilah dengan pemimpin ulama dan parti pembangkang mengatakan sebab krisis berlaku di Sa'dah bukan kerana mazhab tapi kerana kezaliman, kerana terbiar, kerana semangat kedaerahan kaum menyebabkan terbiar, bukan kerana mazhab. Ini yang sebenarnya. Gaduh-gaduhnya kerana terbiar. Maksudnya kita Sabah dan Sarawak lah dibiarkan. Itu dia. Ini penyakit, dibiarkan untuk nak menang pilihan raya saja, tapi tak dibantu rakyat dia. Ini penyakit yang berlaku di Yaman. Menyebabkan kumpulan Husi digunakan untuk menentang kerajaan. Bila kumpulan Husi marah, saya tanya Presiden Yaman Mansur Hadi dengan menteri luar dia Bakar Kerbi, adakah betul kumpulan Husi dibantu oleh Iran? Kata tak ada bukti Iran bantu. Tak ada bukti Iran bantu. Saya fikir kalau Iran bantu Husi ni bodoh Iran. Apa guna dia bantu Husi campur tangan Yaman? Bodoh. Dia sedang dikepung, sedang dilakukan oleh antarabangsa, dicari masalah di luar negara. Ini bodoh Iran kalau buat macam tu. Saya kata tidak. Memang orang kata kata Iran tak terlibat dengan bantu Husi ni, tapi ada negara lain terlibat yang bantu Husi, bukan Iran. Antaranya yang dah mati Qaddafi. Qaddafi bantu Husi untuk buat kacau di Yaman. Antaranya ada lewat lain, tak perlulah kalau sebutnya tak jadi masalah pula. Saya tak boleh pergi mana-mana. Ada negara yang terlibat. Bantu Husi ni. Bila kumpulan Islam ni gagal, Husi marah ke depan. Menyebabkan Netanyahu, Perdana Menteri Israel, memberi amaran pada mereka. Kalau Yaman jatuh kepada pengaruh Iran, membahayakan Israel. Membahayakan Israel. Ini kenyataan Netanyahu. Selepas 2-3 hari Netanyahu pergi ke New York, berucap di perhimpunan orang Yahudi di New York, tanpa peduli Presiden Obama, terus mengecam Amerika kerana membiarkan pengaruh Iran di Yaman. Kemudian dia berucap di Kongres Amerika. Dia politik Amerika ni presiden parti lain, kongres parti lain, dia boleh buat macam tu. Kita tak boleh buat. Kita Malaysia ni, kalau yang itu, itulah sampai bila-bila pun. Amerika dia. Dia tak. Kongres parti lain, Kongres Demokrat, Presiden Republikan. Presiden Republikan, Kongres Demokrat. Dia boleh buat macam tu untuk mengimbangi pengaruh parti-parti politik. Ini politik Amerika. Netanyahu berucap di Kongres tanpa peduli pada Obama. Menyanggah polisi luar Amerika. Lepas seminggu, tiba-tiba berlakulah operasi menyerang Yaman. Perisytiharan menyerang Yaman ini dibuat di Washington. Bagaimana negeri Arab menyerang Yaman, perisytiharan buat di Washington? Apa makna ini? Apa makna? Saya tak lupa, saya baca berita ini semua. Saya baca, saya ikuti internet, saya baca. Hal-hal yang macam ini, hal yang sangat mengarut. Masalah bukan masalah mazhab. Masalahnya kita dipermainkan oleh kuasa-kuasa lain. Yang orang Islam tak balik pada Islam, bukan pasal mazhab. Bukan pasal mazhab. Saya pergi ke Iran, saya cakap pada orang Iran, pemimpin Iran saya cakap, Ahmadinejad pun saya cakap, janganlah kacau di Syria. Kami tak kacau di Syria. Kami tak campur tangan di Syria. Apa yang berlaku nak bantu Palestin?
nak bantu Palestin. Malangnya mereka berjaya mengacau di Syria, menyebabkan pengkalan-pengkalan Palestin yang ada di Syria dileburkan. Syria negeri yang paling dekat dengan Israel. Terpaksa Hamas berpindah ke Qatar. Pindah di Qatar, markah di Qatar. Jauhlah dengan Israel. Ha, ketua duduk di Qatar, anak buah duduk di Palestin. Ini strategi yang dibuat. Dan 2-3 hari ini pula persidangan menteri-menteri dalam negeri negara Arab membuat satu resolusi, Hezbollah diisytiharkan sebagai pengganas. Sebelum itu Israel isytihar dah. Israel isytihar dulu. Ini pelik. Saya baca Israel isytihar. Israel isytihar, Hezbollah pengganas. Lepas tu Arab pun isytihar, Hezbollah pengganas. Ikut Israel ke Israel ikut Arab? Arab ikut Israel. Ini dia. Hamas. Emirat mengisytiharkan Hamas adalah pengganas. Ikhwan Muslimin pun pengganas. Pengganas. Ini sangat malang. Dalam hari ini, marilah kita berfikir dengan matang. Maka mudahlah tajuk Iran, kawan atau lawan? Kawan. Lawan kita Yahudi. Lawan kita kuasa-kuasa besar yang melaga-lagakan kita. Bukan negeri-negeri Islam lawan kita. Sepatutnya bersatulah negeri Islam ni. Almarhum Arbakan pernah mengajak 8 negara Islam dicantumkan menggunakan mata wang dinar, dicantumkan kerjasama ekonomi ala kesatuan Eropah. Kalau kesatuan Eropah yang tak ada hasil, tak ada kekuatan macam kita ada kekuatan, mengapa kita tak boleh gabung dengan dunia Islam? Arbakan digulingkan. Banyak negeri Islam tak mau terima. Presiden B.J. Habibie, pakar kapal terbang, Presiden Indonesia, saya dimaklumkan Habibie pernah mencadangkan nak beri kepakaran dia buat kapal terbang, tapi negeri-negeri yang kaya ni bagilah sumbangan duit. Lalu negeri kaya ni jawab, tak ada keuntungan dari komersial. Itu jawapannya. Ini jawapannya. Ini hal-hal yang mengarut macam ni kita kena fahamlah. Cerita macam ni tak ada dalam surat khabar di Malaysia. Saya kena baca internet, baca banyak-banyak, barulah kita boleh faham. Saya tetap ahli sunnah wal jamaah. Semayang subuh saya baca kunut, tak tinggal kunut. Semayang subuh. Ini dia. Tapi pemikiran politik dia, kita kena ada sikap kita sendiri, kena istiqamah. Inilah sikap parti PAH kita. Orang nak kata apa pada PAH, PAH selamat. PAH tak terlibat dalam percaturan mazhab. PAH menangani percaturan politik dengan cara pengkaji-pengkaji kita. Kita banyak pengkaji-pengkaji kita, profesor-profesor kita, pensyarah-pensyarah kita, bagi kalangan wartawan-wartawan kita, semua maklumat-maklumat kita ambil daripada mereka untuk membuat satu keputusan yang matang, di mana keputusan politik bukan melalui kitab-kitab fiqh yang maksud yang turas yang lama, termasuklah perkembangan terkini yang kita kena baca, yang kena tanya pakar-pakar kita. Namun demikian, saya yakin percaya masa depan untuk Islam, masa depan untuk Islam sudah tiba masanya Allah Ta'ala menukar kuasa besar dunia. Akan tiba masa untuk Islam insyaAllah. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Allah. Takbir Allah. Takbir Allah. Apa tu Amerika? Apa tu Israel? Takbir Allahu Akbar. Demikian kata-kata yang penuh dengan pengisian sejarah dan sebagainya. Jadi bagi menutup majlis, dengan segala hormatnya sekali lagi majlis menjemput Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk memimpin baca doa penutup insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين
Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Jalal wal Ikram, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Allahumma antal wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bismikal azam wa bi kalimatikat tamma. Allahumma taqabbal minna a'malana tamma waghfir lana dhunubana 'amma wa dhunub abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa awladina wa dhurriyyatina wa aqaribina wa mashayikhina wa ahibbaina fillah wa jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaq wal 'amal wal ahwa. Amin. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. آمين. ومن فتنة المسيح الدجال. آمين. ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. والدعاة والمجاهدين. آمين. والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وبالقدس وبكل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب